Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Rafael 5. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan yang sudah lama sekali ya dari teman kita yaitu Andi Wirawan tentang dosis obat amoksisilin. Sirup kering yang seperti ini ya teman-teman. Cara mengonsumsinya harus kita masukkan air, jangan nggak perlu air panas, tapi air yang bersih ya, yang bisa diminum, yang sudah dimasak atau air galon. Ini ada tandanya segini, kita taruh airnya lalu kita kocok sampai homogen atau sampai merata. Kalau untuk anak-anak dan dewasa yang berat badannya di atas 20 kilo, itu dosisnya sudah jelas ditulis di sini, 250 mg sampai dengan maksimalnya 500 mg setiap 8 jam, berarti sehari 3 kali. 8 jam sekali, berarti sehari 3 kali, sehari semalam. Dan untuk anak-anak yang berat badannya di bawah 20 kilo, itu di sini ditulis dosisnya 20 mg sampai dengan 40 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Berarti cara menghitungnya 20 mg sampai dengan 40 mg per kilogram berat badan per hari. 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan yang beratnya di bawah 20 kg ya. Kita ambil contoh satu yang beratnya 19 kilo. Ini kan dalam sekilo, ini dosisnya. Ini minimalnya sampai dengan 40 mg maksimalnya. Ini per kilo. Berarti kalau 19 kilo dikalikan aja ini. 19 kilo kita ambil contohnya. Kali 20. Kali yang ini. Hasilnya 380 mg. Ini dia dosis minimal dalam sehari. Dan maksimalnya yang 40. Kita kalikan juga 19, kalau berat badannya 19 kilo. Kalikan 40, hasilnya 760 mg. Sudah kita dapat hasilnya 380 mg sampai dengan 760 mg dosis dalam sehari. Loh kok bisa yang berat badannya di atas 20 kilo? Dosisnya 250 mg sampai dengan 500 mg. Kok bisa yang di bawah lebih besar? Ya, karena ini dosis dalam sehari, harus diingat. Sedangkan ini tiap 8 jam. Sehari kan ada 24 jam. Kalau ini dosis dalam sehari tadi 380 mg. Sampai dengan 760 mg. Karena sehari ada 24 jam, kalau kita minum setiap 8 jam berarti ada 3 kali minum. Saya kita minum pagi jam 8. Jam berapa lagi kita minum siangnya? Jam 4. Jam 16. Dan setelahnya kapan lagi kita minum? Malam, berarti pagi, sore, dan malam. Berarti ini harus dibagi 3. Dibagi 3. Kalau mau dapat 8 jam, hasil 26 mg. Kalau ini dibagi 3, hasilnya 253 mg. Berarti dosis untuk anak-anak yang berat badannya di bawah 20 kilo, sekali minum itu 120, bisa kita bilang 120, 126 mg sampai dengan 253 mg. Ini dosis tiap 8 jam bagi anak-anak yang di bawah 20 kilo per 8 jam ya. Kalau yang ini tadi, ini untuk anak-anak di atas 20 kilo dan ini untuk anak-anak di bawah enggak cek di bawah 20 kilo. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Ini untuk dosis buat anak ya, amoksisilin, yaitu anak yang di bawah 20, yang beratnya di bawah 20 kilo. Ini cuma dosis umum, nanti dipengaruhi lagi oleh faktor kesehatannya seperti dia mungkin ada kerusakan ginjal dan tergantung infeksi bakterinya juga. Karena amoksisilin ini kan untuk infeksi, untuk mencegah perkembang biakan bakteri. Tidak cocok untuk virus. Jadi kalau kita sakitnya bukan karena bakteri seperti flu itu kan karena virus, dan demam pun bukan, tidak mesti karena kita terinfeksi lalu kita demam, bisa juga kita terjangkit virus seperti flu dan demam, itu pun tidak perlu amoksisilin. Dan yang paling penting diingat, jangan lupa lihat tanggal kadaluarsanya ya sebelum minum obat, karena ini sangat penting sekali. Dan dosis yang benar untuk mengonsumsi amoksisilin itu sangat penting menurut resep dokter ya. Ini sangat penting, kalau salah kita konsumsi bisa mengurangi efek obat ini untuk kita
jika saat kita membutuhkannya, yaitu bisa mengakibatkan resistensi. Okay, thanks for watching. See you next video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Assalamualaikum.